atau bahkan seluruh pembayarannya dilakukan secara kredit, perlu selalu mewaspadai akan adanya risiko tidak tertagih piutang usahanya. Setiap perusahaan biasanya mempunyai kebijakan tertentu sehubungan dengan keputusan mempertahankan atau menghapuskan sejumlah piutang usaha yang dilakukan ketertagihannya. Kriteria yang biasanya digunakan untuk menentukan sejumlah piutang usaha sebagai piutang tertagih adalah jika piutang tersebut sudah jauh melewati tanggal jatuh tempo dan segala upaya penagihan sudah dilakukan tetapi tidak bisa tertagih, atau jika si pembeli benar-benar sudah tidak mampu membayar utangnya atau perusahaan tersebut memiliki utang di perusahaan lain tetapi perusahaan lain juga belum bisa membayar utang sehingga metode langsung, direct debit of method. Menurut metode ini, pembukuan penghapusan piutang baru akan dilakukan pada saat suatu piutang benar-benar dinyatakan tidak tertagih oleh perusahaan. Pada saat itulah, diadakan pencatatan kerugian tersebut ke dalam perkiraan penghapusan piutang di sebelah debit, serta mengkreditkan perkiraan piutang dalam jumlah yang sama guna mengeluarkan piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, metode tidak langsung atau metode cadangan, allowance method. Menurut metode ini, setiap akhir periode perusahaan perlu mengadakan penaksiran tentang besarnya piutang yang kira-kira tidak tertagih. Pada saat ini, jumlah yang diperkirakan tidak tertagih tersebut dianggap dan dicatat sebagai